Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Makanan simple ya, abis hujan tadi nih, dingin-dingin, aduh. Makannya Indomie guys, Indomie soto. Wah, gue lagi demen banget yang soto. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Gue makan, gak cuma mie doang. Pakai nasi, ada sambal terasi. Ini tempe semalam gak ada yang makan di rumah, jadi gue yang makan. Berhubung gua nggak kasih rawit di mie-nya, jadi gua mesti ada sambal-sambal pedesannya itu pakai si apa namanya terasi gitu. Cepet banget nyerepnya. Ini kematangan deh, sempat gua tinggal bentar doang. Kalau gua tuh lebih suka yang rada-rada keras gitu loh guys. Kuahnya langsung hilang, udah secepat itu. Siram-siram dikit. Telur kuningnya utuh dong. Wih, kesukaan gue nih telur kuning. Nah, taruh di mie-nya. Taruh di mie-nya. Taruh di nasi, ya kan? Mana nih? Dulu waktu gue zaman di asrama ya, kan ada dapat snack. Nah, snack itu kadang suka dapat Indomie. Indomie itu pasti yang kari. Terus cara makannya cuma diremes-remes doang. Gila ya. Jadi cara makannya cuma diremes, terus minta air panas ke dapur, langsung tuang di plastik ya. Menurut gua mie yang paling enak dikremes itu cuma Indomie goreng menurut gua ya. Karena dia ada rasa manisnya, gurihnya, asinnya. Wah, gila. Makan beginian langsung keringetan. Nasinya kita tuang mie-nya. Indomie kuah ya paling enak tuh dikasihin tomat, terus kasihin apa misalkan kangkung. Iya, kangkung ya. Pas di rumah gue nggak ada kangkung, ketambah gue di pasar lagi mahal banget katanya. Berapa ya dia bilang ya, pokoknya satu ikatnya tuh pokoknya kecil banget tuh cuma 6 ribu ya kalau gak salah. Tapi tetap sih, gue kalau gak ada sambel, gak ada yang pedes tuh gak bisa sih. Mau gak mau nih ada terasinya tuh kan. Harus pakai terasi kalau gak mau. Jadi makan Indomie soto pakai sambal terasi. Asli, mbak gue kalau bikin sambal terasi, gue mau request sih, mintanya pedes ya, ini pedes banget sih.
gue paling nggak bisa kalau makan sambil keringetan, sambil keringetan tuh ngeces gitu, nggak bisa gue. Pasti gue lap. Emang begitu orangnya. Sisa mie-nya langsung tuang ya. Tadi tuh gue ngasih kuahnya nggak terlalu banyak, gue pikir kurang, ternyata malah kelebihan air yang malah kurang. Habis hujan tapi keringetan gue. Wah, perut gue langsung panas. Gak main-main sih ini sambelnya. Habis guys. Oh ya, next gue pengen review Indomie punya rasa baru tuh yang ada 3 macam itu loh, yang soyu, tori, ya, tori sama satu lagi itu yang takoyaki. Cuman gue udah nyari kemana-mana, gue cuma dapetnya tuh yang rasa takoyaki. Jadi next video gue pengen upload itu. Saya menarik ya, menarik. Satu mie itu kan harganya 6.000-an gitu. Kayaknya sih enak, kayaknya gitu. Jadi itu guys, udah saya makan. Thank you yang udah mau nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye.